Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Video kali ini adalah kita akan sambung apa yang kita bincangkan dalam video sebelum ini, iaitu dalam pola koordinat. Baik, kita pergi kepada contoh yang kita nampak kat depan ni. Okey, kita baca sikit apa yang ada. Given R sama dengan sin theta, find the equation of rectangular coordinates. Itu satu benda. Lepas tu, sketch the graph of R sin theta. Okey. Di pertama sekali, disuruh kita mencari rectangular coordinates. Rectangular coordinate ini dalam istilah yang lain, dalam bentuk apa ni, dalam erti kata yang lain, dia adalah Cartesian equation, iaitu yang ada XY. Iaitu mula-mula kena tukarkan. Jadi kalau kita perhatikan dekat sini, R sin theta ni, ini sebenarnya adalah polar equation. Cuba kita perhatikan sin theta ni. Sin theta kan, theta ni boleh banyak nilai, betul tak? Dia boleh, it could be lies between 0 to pi. Dia boleh juga merupakan dari 0 to 2 pi. Macam tu kan. So jadi sebenarnya yang kita nampak ini, iaitu R sin theta ni adalah polar equation. Jadi maknanya kita diberi satu polar equation, kita nak cari apakah Cartesian equation dia. Sebab dari sini kita tak nampak tau. Kita tak nampak ini bentuk apa ni sebenarnya ni. Memang kita tidak akan nampak. Tetapi kalau bagi satu-satu bentuk polar equation yang simple macam ni kan, yang simple macam ni, sebenarnya apabila kita cuba menukarkannya ke bentuk rectangular coordinate, kita akan nampak. Kita akan nampak, oh dia rupanya adalah ellipse, misalnya macam tu. Oh rupanya dia adalah bulatan. Oh dia adalah satu bentuk yang lain. Semacam tu ya. Or otherwise, kalau kita tak nak buat tak nak cari equation dia, kita boleh terus sketch the graph. Tapi masalah juga ni, sebab cuba bayangkan, dia suruh sketch the graph tapi theta ni tak bagi ni. So apa yang kita nak buat? So what is the suitable range for theta? Kan? So yang itu kita bincang kemudian. Mula-mula kita kena cari, kita diberi satu polar equation, kita nak cari Cartesian equation. Jadi sebenarnya kita cara ni macam ni. Saya tunjukkan ya kat sini ya. Baik. Kita bermula dengan R sin theta, which is the given polar equation. Now kita nak tak nak memang kena sesuaikan keadaan macam mana nak selesaikan soalan ni. So first step, saya akan darabkan R pada kedua-dua belah. Saya akan darabkan R pada kedua-dua belah. Line kedua ni, yang ada warna merah ni kan. Lepas tu, then saya akan dapat yang warna kuning ni. Iaitu saya dapat R kuasa 2 sama dengan R sin theta. Nampak tak kenapa saya nak darabkan R tu? Ini, kenapa saya nak darabkan R di sini? Sebab saya nak mewujudkan situasi yang ini. Sebab somehow saya akan tetap akan menggunakan, ingat tak hubungan antara polar dengan Cartesian pada mula-mula subtopik ni kan, kita akan gunakan yang itu juga. Pusing macam mana sekalipun, somehow kita akan pergi kepada itu juga, akan guna juga. Nampak tak? Sebab ini tempat yang saya gerak-gerakkan ni kan, ini kan kita pernah nampak ni, ini kan antara hubungan Cartesian dengan polar kan. Dan cuba lihat ini. Yang ni, yang warna biru ni pula, yang saya gerakkan mouse ni. Ini kan Pythagoras. Kan? Jadi saya gunakan semula. Jadi sebab itulah asasnya saya darabkan dengan R pada kedua-dua belah ini, sebab saya nak wujudkan situasi yang ini. Ini ya. Jadi kita pun susun semula elok-elok. Jadi akhirnya saya akan dapat R kuasa 2 sama dengan Y daripada
rectangular, eh rectangular pula, daripada Pythagoras yang kita semua dah tahu yang ini kan sebelum ni. Saya susun sekali lagi, cuba tengok sampai dah tak ada R. Nampak tak yang ada warna hijau ni kan, yang ni yang saya gerak-gerakkan ini, nampak tak R dah tak ada. Yang tinggal ada apa? Ada X dengan Y saja. Jadi saya pun susun semula, susun semula di sini, bahagian di sini susun semula, and then saya akan apply the completing the square method dekat sini. Untuk Y je lah, untuk Y ni, untuk Y ni completing the square method, harap ingat lagi. Dan saya dapat bentuk yang berikut, di mana akhirnya saya akan dapat apa ni, persamaan bulatan ya, X kuasa 2 tambah Y tolak 1 over 2 kuasa 2 sama dengan 1/4, ataupun boleh ditulis sebagai 1/2 kuasa 2. Jadi bulatan ni is a circle of radius 2. So radius dia adalah 1/2 dan dia adalah suatu bulatan. Okey, ini adalah cara kita mendapatkan, tengok soalan balik, cara kita mendapatkan apa ni, Cartesian equation XY, XY if we are given a polar equation. Nah, macam ni ya. Baik. Bahagian yang kedua, the question require kita untuk sketch the graph. Ya, yeah, untuk sketch the graph. Okey, tak apa, kita pun sketch the graph. Okey. Bila kita nak sketch the graph? Baik. Apabila kita nak sketch the graph untuk polar coordinate. Okey. Kamu nampak tak? Ini adalah table dia tau. Kita nak buat table jugalah sebenarnya, sebab kita kena pilih juga theta yang sesuai. Baik, table yang asal ni kan, table yang asal ni, cuba tengok pemilihan theta dia dari mana ke mana, daripada 0 sampai 2 pi, betul tak? Ha, so the idea simple aja. Maknanya dia akan senaraikan what is the possible sudut dekat sini. Cuma dia susun lah 0 sampai 2 pi ni, dia pecah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So dia pecah 11, 12 bahagian macam tu kan. Ha, jadi dia susun, susun semula sampai ke sini. Ha, jadi dia pun carikan jawapan. Akan tetapi, akan tetapi cuba perhatikan yang saya tikkan tu, yang saya tikkan tu, saya tik apa? 0 sampai pi, betul tak? 0 sampai pi. Jadi sebenarnya apa yang saya maksudkan adalah kita tak perlu buat sampai 2 pi. Ini kita tak perlu buat sampai 2 pi. Sebab apa? Sebab apabila kita sampai ke pi 0, pi per 6, pi per 3, bla 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 sampai pi ni, sebenarnya kita dah dapat a complete sketching of the graph. Dah lengkap dah. Yang baki ni buat apa? Yang baki ni hanya repeat aja. Maknanya kalau kita buat, kita buat yang ni, kita buat yang ni, maknanya dia akan tetap repeat aturan yang sama, akan graf yang sama. Okay, so jadi dengan kata lain, if we are given a polar equation macam ni, lepas tu kita nak justifikan, eh ini theta ni nak masuk apa ke apa, dari mana ke mana kan. So saya mencadangkan kita cuba dulu daripada 0 sampai pi, pecahkanlah beberapa unit kat sini. Ha, janganlah 0 lepas tu pi over 2 lepas tu pi. Mana nak nampak graf dia? Ha, kan? So maknanya pecahkan lagi. Jangan buat 0 pi over 2 dengan pi ya. So banyakkan lagi supaya kita nampak bentuk graf tersebut. Baru kita boleh sketching. Baik. Kita cuba 0 hingga pi, kita tengok graf tu. Dapat tak graf lengkap? Kadang-kadang kalau okey, ini misal ya, ini misal, kalau daripada 0 hingga pi, katalah graf tu sebenarnya bulatan, tetapi apabila kita settingkan 0 hingga 2 pi, kita tak dapat bulatan penuh, kita dapat separuh aja. Itu tandanya kena sambung sampai 2 pi, faham tak? Okey, maknanya kita buat sikit-sikit, kita buat 0 sampai pi dulu. Lengkap apa ni, complete tak dia punya, dia punya graf tu? Kalau complete, berhentilah, cukuplah tu, dia minta sketching je kan. Tapi kalau graf tak complete,
dia dapat semicircle aja, misalnya macam tu, ah sambunglah, lengkapkanlah. Ah dia mesti bulatan dan sebagainya. So kita buat macam tu. Sebab kalau kita teruskan juga, dia kita hanya repeat benda yang sama. So it is not necessary. Jadi bila kita buat sketching kan dia, tengok kita hanya perlukan berapa poin je. 1 2 3 4 5 6 7. 7 poin je sebenarnya. Padahal kalau tengok table ni berapa poin ni? Banyak ni. Ha, yang belah kanan ni sebenarnya tak guna pun. Ha, tak diperlukan. Ha, asalkan kita dapat sketching then it should be okay. Okay, so ya betul ke dia punya radius ni 1/2 ni, cik tengok ni. Kosong 1. Ini diameter ya. Diameter dia 1 kan. Ha, so radius dia 1/2 lah, betul lah tu. R. Ha, okay. So yang ini adalah salah satu contoh kita menggunakan pola equation. Ya, pola equation. Kita juga belajar how to sketch the pola equation as well. Baik. Bagi seterusnya, dalam pola juga, kita ada area in polar coordinates. Ya. Area in polar coordinates. Jadi rumus dia, formula dia ada satu je. Ini je, ringkas sangat, ringkas sangat. So, cuma formula dia adalah ada 1/2 R kuasa 2. So, R ni normally akan diberi. Ya. Normally pola equation ni akan diberi dalam soalan. Jadi tugas kita hanyalah darabkan pola equation ini, pola equation ni kena kuasa 2 dulu. Lepas tu ini ada 1/2 kan, 1/2 ni dekat luar pun tak apa, tapi kena darab, kena darab. Alright, ini rumus dia. Jadi kita tengok satu contoh. Contohnya adalah R cos 2 theta, dan theta tu lies between 0 hingga pi over 4. Macam ni ya. So kita akan guna ini tau, kita akan guna rumus formula ni tau. Jadi maknanya kalau ini R sama dengan cos 2 theta, so kalau R kuasa 2, bermakna dia akan jadi cos kuasa 2 2 theta. Macam ni ya. Baik, ini solution dia. Ok guys, area dia adalah integration from 0 to pi over 4, 1/2 R kuasa 2 d theta. Jadi apabila kita masukkan, kita dapat ni, our second line ni, nampak tak yang warna biru ni kan, kita dapat cos kuasa 2 2 theta. Ok, kita ada problem sekarang. Seperti mana yang pernah saya bagi tahu sebelum ni, bila jumpa trigonometri yang ada kuasa 2 macam ni, cos kuasa 2, kita ada problem. So this is how we solve it. Ini ya. So kita akan guna gini. Saya akan convertkan semua sekali. So maknanya yang, nampak tak yang ada color merah ni kan, saya akan tukarkan cos kuasa 2 2 theta ni kepada yang ini. I will replace this part ke dalam integration tu. Sini ya. Jadi saya pun teruskan dapat terus tukarkan dia punya yang ini, cos kuasa 2 2 theta ni saya tukarkan. Tukarkan, saya simplifikan satu persatu sampai kepada belah sini, dan from here baru saya akan integratekan satu persatu, dan after that saya akan masukkan dia punya ni kosong dan pi over 4 ni, and finally kita akan obtain pi over 16. Okay guys, so saya rasa video kita sampai sini dulu untuk parametric equation dan and the rest sampai kepada pola dan sebagainya kan. So hope you enjoy the video dan dapat memanfaatkan video ni untuk diri sendiri, dan juga kalau nak ajar pada kawan-kawan pun lagi baguslah. Okay, so sekian dulu, terima kasih.